Ini bahan yang kita dapat udah punya bonggolnya. Kita cari bahan-bahan kayak gini. Ya, ini belum ada bonggolnya. Oke, bonggol lagi, tapi ini ukurannya kecil. Yuk, kita tebas. Tebas ekstrim namanya. Wow. Wow. Iya, ini bahan yang bonggolnya lumayan besar. Kita dapat itu sebelah ada satu lagi. Wow, ini bahan yang luar biasa. Ini bahan yang kita dapat di hutan, nah, bukan hutan sih, tapi kebun. Ini bonggolnya lumayan besar, mungkin umurnya udah 3 atau 4 tahun lah. Ini bahan yang luar biasa, PR ini, PR buat kita kerdilkan daunnya. Buah melinjo namanya, geng. Kalau di Aceh biasanya dibuat kerupuk muling.